vaksin TT untuk ibu hamil. Kenapa wanita hamil butuh vaksin tetanus? Hai Bunda, kembali di channel Ibu Bayi Sehat. Tetanus merupakan penyakit yang umum terjadi di negara berkembang. Dapat terjadi pada bayi yang lahir dengan kondisi persalinan tidak higienis atau ibunya yang tidak mendapat vaksin tetanus. Tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir biasa disebut tetanus neonatal. Upaya pencegahan tetanus ini penting karena infeksi tetanus dapat mempengaruhi sistem saraf dan bisa berakibat fatal jika tidak diobati. Tetanus adalah penyakit yang mengancam jiwa. Penyebabnya adalah racun dari bakteri. Bakteri ini ditemukan hampir di semua jenis tanah, terutama yang mengandung pupuk kandang. Selain itu, bakteri tetanus juga ada pada debu di dalam rumah, kotoran manusia dan hewan, serta besi berkarat. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka. Meskipun infeksi tetanus lebih umum menginfeksi melalui luka yang dalam, seperti akibat luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, luka terpotong, atau borok. Tetapi bakteri ini juga bisa menginfeksi pada luka tusukan kecil atau goresan kecil di kulit. Bakteri yang masuk melalui luka akan mengeluarkan racun. Racun tersebut adalah eksotoksin yang menyebar melalui aliran darah dan kelenjar getah bening. Eksotoksin ini kemudian berikatan dengan sel saraf sehingga menyebabkan kekakuan dan kejang otot yang khas. Kondisi semacam ini dianggap cukup parah karena bisa merobek otot, menyebabkan retak pada tulang atau kompresi tulang belakang. Ketika ibu hamil menerima vaksin, tubuh ibu akan membentuk antibodi yang kemudian diteruskan kepada janin sebagai bentuk upaya perlindungan alami selama dalam kandungan sampai beberapa bulan setelah melahirkan. Adapun efek samping vaksin tetanus ialah, setelah mendapat vaksin tetanus, bunda mungkin akan merasakan efek samping seperti berikut. 1. Bintil sementara di tempat suntikan. 2. Kemerahan, pembengkakan, dan rasa nyeri merupakan efek samping yang umum. 3. Anafilaksis atau reaksi alergi gatal yang merupakan efek samping yang sangat jarang. Himbauan bagi para ibu yang berencana untuk hamil atau sudah hamil, jangan lupa untuk menjalani vaksinasi tetanus toksoid demi mencegah infeksi tetanus pada diri sendiri dan janin. Selain itu, selalu utamakan ruang bersalin yang higienis demi mencegah terpapar bakteri pengganggu kesehatan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.